Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin untuk kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Persib Bandung masih terus mencari pemain di bursa transfer jelang Liga 1 2020. Persib sendiri masih memiliki 2 slot kosong untuk pemain asingnya. Satu slot kosong tersebut adalah slot yang tadinya ditempati oleh Ezekiel. Seperti yang kita tahu, King Eze sudah berlabuh ke Bayangkara FC. Kini, Persib tengah memburu sejumlah pemain untuk mengisi slot pemain asing tersebut. Salah satu pemain yang dikabarkan dengan tingkat-tingkat Persib Bandung adalah Bruno Matos. Bruno Matos terdebak dari Bayangkara FC setelah kedatangan Renan Silva. Meski memiliki kualitas dan pernah bermain di Persija Jakarta dan Bayangkara FC, Bruno Matos tetap tak lepas dari kekurangan dan bisa menjadi kerugian bagi Persib jika merekrutnya. Lalu, 3 kerugian apa saja yang mungkin dialami Persib Bandung jika mendatangkan Bruno Matos? Berikut calon wasit telah merangkumnya dari laman indosport.com ke dalam ulasan berikut ini. 1. Inkonsistensi permainan. Bruno Matos memang punya kualitas yang mumpuni, baik dalam memberikan umpan maupun dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan. Sayangnya, Bruno Matos penampilannya tidak konsisten dan seringkali naik turun. Saat bersama Persija misalnya, Bruno Matos mencetak 7 gol di fase grup Piala AFC di bulan Maret sampai Mei 2019 dan mencetak 4 gol di Piala Presiden pada bulan Maret. Namun, ketika memasuki kompetisi Liga 1 pada akhir Mei 2019, hingga berakhirnya putaran pertama, Bruno Matos gagal mencetak satupun gol. Begitu juga di ajang Piala Indonesia, Bruno Matos hanya mencetak gol pada babak 16 besar di bulan Februari. Di babak berikutnya, Bruno Matos kembali mandul bahkan hingga pertandingan final. Saat berseragam Bayangkara FC, Bruno Matos melewati 5 pertandingan pertamanya tanpa mencetak satupun gol. Inkonsistensi permainan ini bisa merugikan Persib Bandung, terutama jika Persib membutuhkan pemain yang dapat mencetak gol. 2. Faktor non-teknis. Saat berseragam Persija Jakarta, Bruno Matos kerap menyebut faktor non-teknis mempengaruhi performanya di lapangan. Salah satu faktor yang sempat dibicarakan adalah kebiasaannya menggunakan headband atau bandana. 3. Konflik internal. Kerugian lainnya yang bisa didapatkan Persib Bandung jika mendatangkan Bruno Matos adalah konflik internal. Saat masih berseragam Persija, Bruno Matos hubungannya sempat memburuk dengan Julio Baniwelos, pelatih Persija kala itu. Bruno Matos sering curhat di Instagram kala pelatihnya itu tak memainkannya secara penuh dalam pertandingan. Bruno Matos juga sempat bersitegang dengan Marco Simic saat masih di Persija Jakarta. Marco Simic sempat memprotes Bruno Matos yang terlalu bermain individualistis. Kedua pemain itu pernah adu mulut saat Persija Jakarta melawan Arema FC di Liga 1 2019 karena Bruno Matos gagal mengkonversi peluang emas menjadi gol.